Yoi, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi hari ini bukan San Mori lagi nih mah. Ini udah jam berapa? Ah, nyatik nih. Udah 11:30, cok. Jadi kita mau TW ke Malang. Jadi kita mau TW ke Malang. Mau ke Bromo. Tapi ke Bromonya mah malam. Jadi perjalanan ntar. Jadi perjalanan Mojokerto Malang itu sekitar 2 jam lebih dikit. 2 jam lebih 8 menit lah. Kamera kurang ke atas kayaknya. Jadi perjalanannya sekitar 2 jam lebih 8 menit. Itu kalau di maps, nggak tahu kalau kenyataan di lapangan kayak gimana. Ini megang HP, saya buat maps sih. Nah, dari tadi nyari holder HP yang di stang tuh nggak nemu-nemu, cok. Jadi kita pegang aja dulu gini, sementara. Jadi udah pada nonton video yang review modifikasi? Kan udah dibikin tuh. Itu videonya lumayan panjang soalnya dijelasin semua sih. Biar nggak apa? Jadi yang banyak ditanya sama saya dijelasin sekalian. Yang banyak nih. Terus banyak yang nanya, "Bang, ini kenapa apa kopling kok kayak enak pencetnya?" Kayak ringan itu ganti diganti atau enggak? Ini mah kopling standar. Maksudnya kalau handle-nya mah diganti, tapi kalau per koplingnya mah standar. Per kopling standar enggak diganti sama sekali. Jadi kenapa kayak gampang gitu mindahin gigi tuh kayak gini. Tuh. Itu tuh karena emang di setel paling jauh. Karena emang si apa setelan koplingnya yang di bawah itu dikasih setel paling jauh. Sampai mentok lah pokoknya. Nah, jadi nggak perlu mencet full sampai kayak gini sampai habis. Nggak cukup dikit aja gini. Nah, soalnya saya lebih suka pakai kopling jauh daripada kopling dekat. Lebih enak aja gitu kalau pakai kopling jauh mah. Nggak perlu nekan sampai habis. Jadi gitu, per koplingnya mah standar nggak diganti. Ntar kita lihat kamera dulu, terlalu ke bawah nggak? Oh nggak kayaknya, pas kayaknya. Ya moga-moga aja pas. Ih pakai ban tahu goyang anjir. Ban belakang tuh kayak nggak bisa tenang tuh nggak pakai ban tahu aja. Jadi motor lari tuh kayak goyang-goyang di aspal lah. Motor tuh goyang. Pecel Trawas Jombang Mojokerto Jatiluhur Terowat. Pokoknya lurus aja, hidup itu lurus ke depan bukan ke belakang. Lampu merah, cok. Mana pakai ban tahu lagi, susah ngeremnya. Nggak bisa langsung ngerem. Pokoknya mah lurus. Di maps mah lurus terus, nggak ada belok-belok, nggak paling belok-belok biasa gitu. Kayaknya mah lurus tuh lampu hijau deh apa? Kalau lurus tuh nggak ngikutin lampu merah kayaknya. Ngapain apa ngikutin lampu merah tadi anjir?
Benar. Orang lampu merah tuh tadi buat yang belok. Ngapain mana ikutan lampu merah, Rul? Rajin amat sih jadi orang. Tuh. Lihat pemandangannya sana. Bagus anjir. Gunung-gunung. Gunung sawah. Terus sana apa enggak tahu, perumahan atau apa enggak tahu. Yang sana yang bagus mah. Tadi kelihatan dari ujung sana tuh bagus pisan, cuma tadi enggak ngerekord pas di ujung. Ini nyampe sana paling jam-jam berapa ya? 12 jam 1. Jam 2 kayak. Tuh. Sana gunungnya tuh kelihatan. Kelihatan gak sih? Gak kelihatan kayaknya mah. Kalau dari kamera. Dan. Enak gini perjalanannya deh. Tapi mulai-mulai mendung kayaknya di sebelah sana mah. Kayak gelap gitu. Mendung apa kabut sih? Kan bener anjir mulai gerimis. Kanan wisata air panas Mojosari negeri. Oh kanan neng. Bener ya mendung mulai gerimis. Mana inilah ya, berarti kalau hujan mah harus ngevakuasiin kamera. Bundaran Pacet. Oh ini mah nggak tahu ting. Jadi kita muter ke bawah. Bener nggak jalan? Anjir ninja ban cacing cok. Cangar Batu Malang. Sini atau di sana? Oh sana. Ah ini mah muter lagi anjir. Eh. Oh bener. Kirain tadi Sarah yang itu mah. Berarti harus muter lagi ke sana. Kirain yang tadi ke kiri itu Sarah. Jadi enggak ini. Takut ntar pas masuk Sarah lagi. Bego. Arul. Kamu kok bego kayak gini, Arul? Pantas saya. Dia enggak mau. Dia siapa? Jalurnya rame parah cu. Nah, hari Minggu kan weekend liburan kan long weekend libur panjang. Anjay bagus gini pemandangannya. Aku terpesona sama. Oh ini masih Mojokerto. Tadi ada tulisannya. Aku terpesona sama pemandangannya. Aku kamu siapa? Kan udah dibilang kan. Jangan nikung-nikung Arul, ini ban tahu bukan ban supermoto. Kamu nikung ya berarti tidur di aspal. Padahal ini enak kalau pakai ban supermoto nih. Oh San Morinya kesini meren ya.
Ini kalau hujan nih bahaya nih anjir. Licin. Udah mah licin, tambah hujan tambah licin lagi anjir. Ini mah model-model jalannya nih kayak kalau di Bandung tuh di Ciwidey. Mau naik ke Ciwidey itu kan hutan loh. Oh, tempat San Morinya mah di sini kayaknya. Itu pada rame semua sama anak-anak motor. Oh, ini mah tanjakan yang itu anjir. Itu mah tanjakan yang nanti ada di Instagram yang cewek berdua pakai motor terus remnya blong kan. Terus ke sana tembusnya. Kita neduh dulu. Hujan soalnya. Ah, berarti mah emang harus dari pagi berangkat tadi teh. Biar enggak kehujanan. Itu masih lumayan jauh ini mah. Belum setengah perjalanan kayaknya. Kan. Ya Allah, dibilang belum setengah perjalanan. Cuh, ini aja basuh. Masih jalan sedikit tuh. Tut, baru dari sini. Enggak deh. Masih panjang, masih jauh. Yo, lanjut. Perjalanan masih panjang, masih 1 jam lebih. Perjalanan masih 1 jam lebih. Tanjakannya sadis, Bor. Banyak kendaraan yang enggak naik. Mobil, motor, banyak yang enggak naik tadi. Pokoknya kayak Beat, Scoopy, Matic-Matic kayak gitu yang di bawah 150cc. Kalau yang boncengan rata-rata nggak naik semua anjir. Jadi didorong. Terus mobil kayak Calya, Sigra, Brio kayak gitu tadi merayap semua ya. Ada yang turun lagi. Rame anjir. Apa? Selamat datang di kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya Reswarjo. Anjir kabut, cuk. Ke bawah tuh halus suaranya, lihat ke bawah. Nikmatin aja perjalanannya ya. Soalnya sayanya lagi fokus bawa motor. Jadi enggak terlalu banyak ngomong. Nggak tahu tempat apa namanya. Mirip ini apa? Mirip di Ciwidey kalau di Bandung kan. Jalannya tuh modelnya kayak gini. Mirip pisan ini mah kayak di Ciwidey. Jalurnya.
anjay pemandangannya. Gunung apa itu? Gunung semua aja kelihatan. Perjalanan masih 1 jam lebih, tapi enggak tahu sekarang udah berapa jam lagi. Tapi kalau perjalanan kayak gini mah nggak kerasa capek, ya. Enak gitu jadinya, rileks bawa motor deh, santai, kena udara-udaranya sejuk, ah. Jadi perjalanan jauh tuh nggak kerasa gitu, nggak kerasa capek, karena nikmatin perjalanannya. Cakep gini, cuk. Ada WR juga. Gak tahu mau kemana ini. Plat N, plat N itu mana ya plat N deh? Emang plat N semua, anjir. Ini sendiri yang plat D ya. Orang mah plat N semua, ini yang sendiri yang plat D. Kita ngikutin WR. Beletak-beletak settingannya, beletak-beletak gitu. Beletak-beletak. Mau bikin settingan kayak gitu sih, beletak-beletak, cuma takutnya kalau lewat komplek bunyi beletak-beletak ntar di lempar batu lagi sama orang. Beletak-beletak. Emang gantengnya WRT. Gagah ya. Tinggi gede aja. Mau kemana? Hah? Iya. Iya. Saya mau pulang, Kak. Oh. Oi. Temannya apa? Oh, Rejun. Oh, iya. Mau ke Malang? Ke enggak tahu daerah mana. Batu ke sana lagi. Bang Rejun kemana? Apa ke Bromo, Kak? Ke Bromo. Malam kayaknya. Bang Rejunnya kemana? Kenapa? Bang Rejunnya? Kenapa? Bang Rejun. Baru pulang. Hah? Oh, baru pulang? Ya, oh, rumahnya itu daerah sini? Itu di atas. Oh, di atas? Oh. Ah, ini mau pulang sekarang? Pulang ke Malang. Oh, ke Malang? Ya. Bareng nggak tuh? Hah? Nah, itu dia enggak tahu. Baru siapa? Hah? Sendiri atau bareng? Apa? Sendiri atau bareng? Sendiri. Sendiri. Maksudnya? Ke Malangnya sendiri atau bareng? Sekarang. Iya. Mau bareng? Loh, enggak. Mas Arun sendiri. Sendirian dari sana.
Oh, sendiri. Hah? Kenapa? Barang alatnya malah mana? Ya itu gak tahu. Padahal mah kota gitu ya? Iya. Mau jalan-jalan? Mau ke teman? Barang atau? Ini udah nyampe Kota Batu kayaknya. Saya tadi ada tulisan Kota Wisata Batu. Nggak tahu. Sakit tulang belakang. Ini tas berat. Itu motor apa? Oh. Bebek modif. Ya. Cakep lah. Tadi saya mencium bau apa? Aroma-aroma jagung bakar sepertinya kayak enak gitu. Coba, hah? Coba lihat mapnya, belok kanan ini. Belok kanan. Enggak, abangnya kemana? Oh, lurus terus. Lurus terus. Sampai kota. Oh iya. Oh iya. Siap. Putu, bang. Siap. Mau pamer ke masjid. Oh ayo. Iya. Makasih ya Mas, udah diantar. Makasih buat Mas Putu udah dianterin sayanya. Udah ditemenin. Soalnya enggak hafal jalan. Jadi kebetulan ketemu Mas Putu jadi dianterin. Makasih banyak Mas udah dianterin. Bang Raijun, aku dianterin temanmu. Kamunya kemana? Ini di mana sih rumahnya Raka? Anjir, ada satpamnya nggak? Oh, nggak ada. Eh, bukan Raka nih. Kirain Raka. Masa iya Raka mukanya tua gitu ya? Balik ke mana? Akhirnya nyampe aja. Belum bikin surat kesehatan lagi. Surat keterangan sehat. Buat cari puskesmas dulu. Puskesmas mana? Masalahnya terhadap puskesmas Ali. Saya cari di maps tidak ada. Yo, ini udah nyampe Malang. Gak tau daerah mana, Kota Batu atau mana. Sianya udah pakai ban tahu. Udah siap-siap mau ke Bromo. Jadi ini mau bikin surat kesehatan dulu, surat keterangan sehat. Soalnya katanya naik ke sana tuh harus bawa surat keterangan sehat sama apa gitu. Udah. Jadi ini mau bikin surat itu dulu. Terus nanti naiknya malam sih jam 12. Biar dapat sunrise-nya. Nanti vlognya pisah, vlog di Bromo-nya pisah. Jadi ini duluan baru yang Bromo. Oke. Segini aja video riding Mojokerto Malang. Oke. See you next video.